Halo bapak-bapak, selamat siang. Ini pasirnya lagi diapain bapak? Oh, lagi digoreng. Terus ini gorengnya berapa lama bapak? Kira-kiranya? Oh, 1/4 jam gitu ya? Oh. Teman-teman semua, saat ini saya sedang berada bersama Bapak Heri Santoso. Nah, Bapak Heri Santoso ini ada Wakil Ketua di RT 04 RW 11 Perumahan Jogonegoro Indah Kota Magelang. Nah, teman-teman, saya ingin bertanya ke Bapak Heri. Halo Bapak Heri, saya mau pengen tanya, ini pembangunan ini itu dananya dari mana Bapak Heri? Ada dua gang ya, satu RT ada dua gang, Jalan Thompson dan Jalan Orlikor ya. Oh, pandemi ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, dalam waktu seperti ini warga kita masih bisa iuran gotong royong memperbaiki jalan gang yang rusak. Jadi sekarang jadi apa ya, supaya tambah mulus ya Mas Heri ya. Tadinya pada kesandung-sandung, insya Allah sekarang sudah ada. Ya. Ya teman-teman, ini Bapak Heri, kebetulan tetangga saya, orangnya baik sekali. Terus beliaunya Bapak Heri ini selaku Wakil Ketua RT dan Koordinator Pembangunan Jalan di sini. Dan Bapak Heri ini memimpin pemuda juga yang ada di sini untuk misalnya seperti Agustusan, kerja bakti atau apa. Nah, Bapak Heri ini yang selalu membimbing warga-warga di sini, teman-teman. Terima kasih Bapak Heri yang sudah memberi penjelasan buat kami, dan semoga teman-teman yang dimanapun berada, video ini bermanfaat buat semuanya, bahwa di musim pandemik sekarang ini kita tetap melakukan hal yang terbaik buat masyarakat gotong royong, semua kebersamaan kita semua. Terima kasih Pak Heri. Oke, semoga sama-sama. Bapak Heri selalu sehat. Amin. 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 Salam kompak selalu. Jangan lupa apa Mas Heri? Subscribe and tekan.
tekan tombol loncengnya. Yes, terima kasih. Lah teman-teman, ini lagi proses pasir sudah digoreng. Terus sekarang lagi digelar-gelar di jalan. Ini masnya yang gelar-gelar di jalan, diangkuti pakai angkot. Itu masnya itu, pak supirnya itu datang tuh. Ini gorengnya di mana ini mas pasirnya? Oh di lapangan. Oh ya. Nanti saya lihat ke sana. Ya.